Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Om BM di Sharing Sukses dari Orang Sukses. Kali ini saya ada di sebuah kandang. Kandang ini kecil tapi istimewa karena berisi sapi-sapi kelas. Bagaimana merawat sapi kelas sehingga bisa dibuat lomba dan bisa mencapai 1 ton lebih besarnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Yang belum subscribe bisa di subscribe, ditekan di sini ada tulisan subscribe berwarna merah hingga berubah hitam dan nyalakan lonceng. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sudah bersama saya Bapak Suwarto, peternak dan penghobi sapi jenis. Bagaimana Anda menyiapkan peternakan ini, terutama peralatan kandang dan peralatannya? Ya, pertama kandang. Kandang itu untuk satu sapi mestinya lebar ini 2 meter, panjangnya 3 meter. 2 meter, maksud 3 meter. Untuk sapi jenis, kalau sudah umur 2 tahun lebih, hampir 3 tahun itu kan, hampir 30 bulan bisa sebesar seperti ini. Maka tempat kan butuh lebar, supaya sapi bisa gerak. Kan kebanyakan kalau dikasih tempat sempit itu biasanya udah sakit sapi. Udah sakit ya, linu ya. Kan kurang gerak. Terus di tempat makan kita tempat makan apa? Kita buat cor gini. Nah, ini kan ya, untuk meringankan peternak. Kalau tidak dibuatkan seperti ini, kalau seperti dulu kan pakai bak itu ya. Bak itu nunggu ya, itu lama. Kita tidak bisa kerja yang lain. Tapi kalau ini dikasih, tidak pasti nunggu, nanti habis sendiri, dihabiskan. Terus peralatan yang lainnya? Peralatannya ini. Anu apa? Karpet. Karpet. Karpet sapi. Kenapa dipakai karpet? Pakai karpet. An apa? Fungsi karpet. Pertama itu tidak luka sapinya waktu deru itu. Terus kedua, kalau waktu deru malam itu ya. Hangat ya, hangat. Udaranya bisa hangat, enggak masuk angin. Ya. Itu kenapa dibuat miring? Langganya? Nah, dibuat miring supaya apa? Tidak becek, air cepat. Kalau apa? Kencing itu sapi kan biasa kencing itu langsung turun. Masih mengalir. Ya mengalir, enggak ngembeng di tempat. Terus pemberian makan Pak Warto, pemberian makannya berapa? Pemberian makan satu hari 2 kali, pagi dan sore. Itu bentuknya apa? Nah, yang pertama comboran itu yang apa? Yang pasti itu comboran ya. Comboran ya. Kalau saya kan memakai ampas tahu, katul, terus konsentrat. Konsentrat. Ya. Selain itu ada tambahan mungkin rumput atau apa? Di setelah comboran itu dikasih untuk gelayeman itu ya damen. Damen ya. Damen ya. Jerami. Jerami. Jerami ya. Itu jeraminya itu sepanjang hari dikasih sepanjang hari ya, waktu selesai menyombor itu langsung dikasih jerami, jerami. Ya, itu sudah cukup, sudah cukup ya. Ya, kalau malam, kalau prinsip saya malam itu kan sapi tidak perlu makan, biasanya kan itu memproses makanan, makannya enggak, nah, dikasih makan enggak perlu ya, enggak perlu kalau menurut saya, tapi mungkin tiap anu berbeda. Terus penyakitnya biasanya kalau proteinnya terlalu tinggi itu mencret, biasanya pakai obat seperti manusia itu karena jarang obat hewan. Iya, dia harus sendiri ya, kreatif ya, sendiri ya. Iya, kadang ya pakai itu, kalau mau itu pakai itu perasan kunir sama ya, madu. Kadangnya dikasih itu Primasil ya, untuk Primasil, tahan tubuhnya. Gitu. Selain mencret apa Pak Warto? Matanya sakit ya? Ya, mata sakit. Sakit itu jarang. Jarang. Kalau biasanya yang sering sakit itu kalau dikasih diang. Oh, dikasih nah, ya, ya, ya. Biasanya itu yang sering diang, sakit. Perdiangan itu. Ya, terapian. Ya, biasanya tempatnya ada asap ya. Ya. Oh, itu sakit. Biasanya sering sakit. Gatel-gatel? Ya, gatel. Kalau proteinnya tinggi itu gatel. Tapi obat. Mudah obatnya, ini murah kok seperti ini. Nah, 18.000 disemprotnya setelah dimandikan resi, biasanya pakai sabun ya, dimandikan resi pakai sabun wing itu, tapi sabun wingnya sudah dikocok setelah dimandikan terus setelah itu disemprot. Itu biasanya
sebentar sudah selesai. Alasannya Bapak Warto kok suka memelihara sapi kelas? Harga jualnya tinggi. Harga jual. Ya kalau ada kontes mungkin kalau anu bisa ikut kalau udah maksimal besarnya. Itu yang diarahkan yang putih itu, yang putih sapinya. Nah, putih itu jenis PO. Itu putih itu jenis PO ya? Ya, baru berumur. Itu berumur berapa? 18 bulan. 18 bulan. Terus ya. Yang ini, yang tengah ini? Yang tengah ini baru umur 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan ya, sudah besar ya. Gitu ya. Ya. Ini jenis? Jenis limusin. Limusin. Yang di belakang kita ini, yang sudah besar ini. Ini juga limusin. 3 meteran ya, dari ya. Kepala? Ada. 3 meter kurang dikit ini panjangnya ya. Iya. Mulai kepala ke ini usia berapa? Ini usia sekitar 27 bulan. Iya ya. Itu kira-kira kalau dijual laku berapa, Pak? Miliknya teman kemarin ya seperti ini. Sudah ditawar 38. 38 juta. Iya. Kalau yang putih tadi? Yang putih itu 28. Ini belinya baru ya, belinya 28. Kalau ada yang beli kira-kira dinaikkan sedikit gitu boleh ya? Anu masih ya boleh, enggak apa-apa. Yang penting cocok harganya. Iya. Iya. Makasih Orto. Ya. Semoga sukses ya. Amin.